Jadi aku lagi ada dinner apa. Ini aku mau ngasih makan Rusanya. Ini makanannya. Beli 200 eng sama dengan 20 ribuan lah kurang lebih kalau orang. Nah, kalian harus tahu di sini juga Rusa-rusanya terlatih untuk memberikan ojigi terhadap pengunjung yang ingin memberikan senbei kepada rusa yang ada di taman ini. Jadi untuk kalian gak usah khawatir dan gak usah takut, karena rusa di sini sudah terlatih dan sudah jinak pastinya. Rusa-rusa di sini lucu dan menggemaskan banget kan, bikin greget dan pengen ngajak main gitu loh. Oh iya, kalian juga harus hati-hati ya, soalnya di sini banyak ranjau-ranjau atau kotoran-kotoran rusa yang tergeletak di tanah-tanahnya. Ya maklum, soalnya di sini adalah taman rusa. Taman Nara atau Nara Park adalah taman umum yang terletak di kota Nara, Jepang, di kaki Gunung Makakusa. Didirikan pada 1300-an dan salah satu taman tertua di Jepang. Kurang lebih 1200 ekor rusa yang tinggal di Taman Nara ini. Di sini juga ada tempat souvenir yang bisa kalian kunjungi sebelum pulang loh. Untuk souvenirnya banyak dan bermacam-macam. Seperti gantungan kunci rusa, magnet kulkas, boneka, kaos, kue, cemilan, bando, dan lain-lain. Jadi jangan lupa mampir ya. Setelah main dengan rusa, karena lapar, akhirnya aku memutuskan mampir ke kombini terdekat untuk membeli makanan dan cemilan.